Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Aidil Agisna, guys. Di video kali ini aku akan ngasih informasi tentang TKI ataupun TKW yang pulang dari luar negeri dan dikarantina di Wisma Atlet. Di video kali ini di Tower 8 ya khususnya. Jadi khusus TKI atau TKW yang tidak membawa surat PCR itu tetap akan dikarantina mungkin 3 hari ke 1 minggu, itu paling cepat lah. Dan di video kali ini aku akan menginformasikan tentang kawan aku yang dia ada di Wisma Atlet Tower 8. Jadi jangan takut itu kalau dikarantina di Wisma Atlet ya. Makannya terjamin dan serba istimewa lah. Mandi juga pakai air hangat ada, air dingin ada, dan juga tempat tidurnya selesa ataupun nyaman tempat tidurnya. Jadi setiap orang, setiap TKI yang pulang dari luar negeri kemungkinan dikarantina ya, kalau yang nggak bawa surat PCR atau tes swab. Jadi kalau yang punya PCR, nggak punya tiket, kalau dari luar negeri kemungkinan harus tetap beli tiket. Karena pulang dari luar negeri ke Indonesia nggak cuma bawa surat kesehatan, harus juga beli tiket. Dan juga kalau punya surat kesehatan ya PCR, jadi kalau punya itu kan setahu aku lah, aku untuk khusus Malaysia mungkin ataupun sama mungkin di negara Hong Kong, Taiwan, Singapura atau lain sebagainya. Jadi kalau bisa buat surat PCR dulu, dah itu baru beli tiket. Jadi nanti nggak habis masanya, itu temponya kan kalau di Malaysia ini cuma 7 hari. Kalau 7 hari itu surat kesehatan itu nggak bisa, nggak pulang-pulang, udah buat tapi nggak pulang-pulang, nunggu tiket bulan berapa-berapa, itu expired namanya. Kalau udah lewat 7 hari suratnya, nggak bisa untuk pulang. Jadi di sini aku akan bercerita dan menginformasikan kepulangan TKI yang mungkin takut masuk Wisma Atlet ataupun ragu ataupun gimana. Jangan lupa ya disimak video ini, jangan di skip, pokoknya disimak tuntas ya. Ini informasi betul, bukan hoax. Ini dari kawan aku sendiri, jadi simak videonya ya. Nanti ada video teman aku durasi sedikit, dia ambil video untuk aku kemarin, aku minta dan alhamdulillah dikasih sama dia. Dan juga apa yang dia makan dan apa yang itu di dalam Wisma Atlet dia kasih tahu ke aku, tempatnya, makanannya ada di sini ya nanti ya. Pokoknya jangan di skip. Ini informasi untuk kalian yang ada di luar negeri, semoga pulang dengan selamat dan sehat walafiat. Semoga nggak ada halangan apapun di perjalanan ya guys. Bantu share ya channelnya Aidil Agisna, jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita lihat videonya di sini. Jangan di skip ya. Pokoknya salam TKI dimanapun Anda berada ya. Salam sukses dan sehat selalu untuk kalian yang di sana berjuang dan pulang dengan selamat ke Indonesia. Oke, kita simak. Cek. Bye. Aku mau ngeliatin fasilitasnya. Ini ada kamar satu lagi di sana, ada orangnya. Sana ada satu kamar, ada orangnya. Nah, ini saya berdua dengan kawan baru orang Sumatera. Nah, ini kamar mandi, bilik mandi nih. Nah, ini lupa saya bilang apa? Tamu. Taunya udah asem. Oh, sayurnya asem? Taunya udah asem, Mas. Oh, lah mungkin yang pagi lah. Di luar. Nah. Sekarang alhamdulillah.
free, makan free, tidur free 1 minggu. Ini turis-turis free. Di sini ada apa? Boleh keluar kan? Nah, oke. Oh, ini tempat jemur. Oke, tempat jemur. Aduh, tempat jemur, bro. My God. Ini dapur. Ini air panas. Udah. Enggak mau. Ini ikan. Coba buat panas. Yeah.